jam. Google Envelope supaya kamu tidak keseringan buka ponsel. Google meluncurkan aplikasi eksperimental bernama Envelope, artinya amplop. Aplikasi ini diklaim bisa mengurangi kecanduan. Kecanduan handphone, apakah benar? Istilah kecanduan bukanlah hal asing, mengingat saat ini orang-orang seperti tidak bisa dipisahkan dengan benda yang satu ini, yaitu smartphone. Untuk mengatasi kecanduan, Google telah meluncurkan sebuah aplikasi eksperimental. Aplikasi ini dinamakan Google Envelope. Nah, kira-kira seperti apa aplikasi ini dan benarkah amplop bisa mengurangi kecanduan? Oke, silakan disimak ya. Apakah itu Google Envelope? Envelope atau amplop adalah aplikasi untuk membatasi penggunaan ponsel. Aplikasi ini sebenarnya masuk dalam proyek digital well-being milik Google. Saat ini baru berfungsi di Pixel 3a. Aplikasi ini berisi sebuah PDF untuk merakit amplop. Jadi PDF tersebut bisa kalian cetak dan rakit sendiri menjadi amplop. Setelah jadi, amplopnya bisa kalian pakai untuk membungkus ponsel. Kemudian, envelope akan mengganti aplikasi panggilan telepon di Pixel 3a dengan miliknya. Setelah itu, aplikasi akan memberi waktu pengguna selama 10 detik untuk menyesuaikan layar Pixel 3a dengan rakitan amplop. Apa kegunaan envelope? Intinya, envelope adalah aplikasi untuk mencetak amplop yang dipakai membungkus ponsel dan mengganti fungsi ponsel. Amplopnya sendiri hanya bergambarkan angka-angka dan tombol untuk melakukan panggilan. Itu artinya kita tidak akan bisa mengakses media sosial, bermain game, dan lain-lain. Wah, bagi orang yang sudah kecanduan ponsel, mungkin mereka akan merasa aneh ya. Google sendiri berharap amplop ini bisa membatasi penggunaan ponsel. Ya, kalau kita perhatikan dari gambarnya, memang tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain melakukan panggilan telepon sih. Bergunakah aplikasi ini? Mungkin sekilas, envelope menawarkan fungsi yang cukup membantu. Apalagi kalian hanya perlu kertas, gunting, dan lem untuk membuatnya. Tapi di sisi lain, menurut saya terobosan ini belum bisa sepenuhnya mengatasi kecanduan ponsel. Sebab bahan yang dipakai untuk membuat envelope adalah dari kertas. Kalau pengguna tidak tahan, mereka bisa menyobek kertasnya dan kembali menggunakan ponsel seperti biasa jadinya. Tapi itu semua kembali ke niat pribadi. Selain itu, amplop ini hanya bisa dipakai satu kali, sebab hanya menggunakan lem. Jadi setelah kalian menyobeknya dan ingin menggunakan lagi, kalian harus mencetak ulang envelope-nya. Namun tidak ada salahnya untuk mencoba aplikasi ini ya. Anggap saja sebagai challenge untuk diri sendiri. Kalian bisa mencoba menggunakan amplop ini selama 24 jam dan lihat bagaimana hasilnya. Sementara itu, envelope saat ini hanya tersedia untuk Pixel 3a saja. Mungkin ke depan Google akan mengembangkan proyek ini untuk model smartphone lainnya. Nah, bagaimana guys? Menurut perkiraan kalian, apakah kira-kira envelope ini bisa untuk membatasi penggunaan handphone? Berikan pendapatmu di kolom komentar dan see you in the next video.